Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkam tanzilih ba'da al-iyadhi billah min ash-shaytanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلا هالك. أما بعد عباد الله معاشر المسلمين والمسلمات, segala puji dan syukur hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita untuk kekasih Allah Rasulullah Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis sahih Imam Muslim diceritakan oleh sahabat Rasul yang mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika kami sedang duduk-duduk mengitari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba saja seorang lelaki yang sangat rupawan, wajahnya sangat tampan, baju jubahnya putih bersih, rambutnya hitam ikal dan sangat lebat. Kami satu kota Madinah tidak kenal dengan laki-laki ini. Dengan sangat percaya diri, dia langsung duduk di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adu kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi. Kedua telapak tangannya dia letakkan di atas kedua paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah sudah sangat akrab. Langsung bertanya tentang Islam. Nabi menjawab dengan rukun Islam yang lima. Lalu apa kata laki-laki ini? Bagus, jawaban engkau benar. Kami heran, kata Umar. Dia yang datang, dia yang bertanya. Saat dijawab, dia yang membenarkan jawaban Nabi. Kemudian dia bertanya tentang iman. Dijawab oleh Rasulullah dengan rukun iman yang enam. Sekali lagi dia berkata, tepat. Ini juga jawabannya bagus, betul. Kemudian dia bertanya tentang ihsan. Dijawab oleh Rasulullah, anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Langsung dia bertanya, mata sa'ah, hai Muhammad, kapan kiamat, tanggalnya, bulannya, tahunnya kapan? Engkau telah sampaikan secara pasti kiamat sangat-sangat dekat. Kami ingin tahu kapan waktunya. Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas-sa'il. Minta maaf, untuk pertanyaan yang ini, orang yang ditanya tidaklah lebih tahu dari apa yang ditanya dibandingkan dengan orang yang bertanya. Maksudnya, ente lebih tahu, adapun saya memang benar-benar tidak tahu. Ini adab Nabi. Jangan sok tahu kalau memang tidak tahu.
Kemudian ini juga keputusan dari langit bahwa tidak ada satu pun selain Allah yang tahu. Bahkan malaikat Jibril sekalipun tidak tahu. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Mereka bertanya tentang kiamat kepada engkau hai Muhammad, kapan akan terjadi? Engkau senantiasa memperingatkan tentang dekatnya masanya. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah lah Rabb engkau yang tahu. Dengan ini sepakat seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan sebagai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada satu pun makhluk di bumi ini yang tahu kapan kiamat terjadi. Maka tidak ada ramalan kiamat. Ini yang pertama. Tidak ada ramalan kiamat. Kalau ada yang berani mengatakan kiamat terjadi pada tanggal anu, bulan anu, tahun anu, maka pastikan bahwa yang bersangkutan pendusta. Sehebat apapun dia, sekeramat apapun dia, hafiz Al-Quran dengan sempurna, seluruh hadis Nabi dalam kepalanya, seluruh kitab-kitab kuning, kitab-kitab gundul hafal oleh dia, tidak ketulungan, kalah zakir net hebat oleh dia, apabila dia berbicara sampai-sampai petir keluar dari mulutnya, jenggotnya dari sini sampai ke Jakarta panjangnya, anggaplah begitu, lalu dia berani mengatakan kiamat terjadi pada tanggal anu, bulan anu, tahun anu, wajib kita mendustakan. Tidak ada ramalan kiamat. Ini dulu yang pertama. Kemudian laki-laki ini bertanya lagi kepada Nabi Muhammad, akhbirni an amaratiha, ceritakan kepada saya tanda-tanda kiamat itu apa? Tanda-tanda bahwa kiamat sudah sangat dekat terjadi apa? Maka Nabi berkata, nah kalau ini pertanyaan kamu, ini gue banget ini. Saya bisa jawab. Antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alah ri'asyah yatatawaluna fil bunyan. Selepas Nabi menjawab, laki-laki ini berdiri langsung pergi. Dicolek Umar oleh Nabi. Umar, ente tahu itu orang siapa? Enggak ya Rasulullah. Segera pergi susul dia, tangkap bawa tangannya, dudukkan di sini. Giliran kita mau tanya dia siapa. Siap ya Rasul. Tahu ajalah Umar, lelaki yang terkenal dengan ketangkasan fisik, besarnya tubuh, cerdas luar biasa. Umar segera berdiri, langkahnya yang hampir dua kali lipat langkah sahabat, menyusul keluar. Kata para sahabat dalam kitab sirah, kalau Umar naik di atas kuda perang, kuda dewasa perang, lalu kedua kakinya enggak diletakkan di atas besi yang ada tempat peletakan kaki itu, kudanya jalan, kedua kaki Umar gelayutan, maka akan membuat dua garis di jalan, saking tingginya Umar. Umar jalan dengan sigap keluar, udah enggak ada tuh laki-laki. Ya Rasulullah, he's gone. Dia sudah pergi enggak? Kemana? Hilang aja ya Rasul. Maka kata Rasulullah, innahu Jibril. Itu adalah malaikat Jibril. Atakum liyu'allimakum dinakum. Dia datang kemari ngajarin ente semua tentang isi agama ini. Oke, kita lihat jawaban Nabi tentang tanda sangat dekatnya kiamat. Apa kata beliau? Antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'asyah yatatawaluna fil bunyan. Jika engkau menemukan satu zaman, orang yang hidup pada zaman itu sebelumnya mereka kere-kere, miskin-miskin, penggembala ternak. Saking miskinnya mereka tidak mampu membeli sendal, membeli sepatu untuk membungkusi kaki, telanjang kaki dan telanjang dada. Yatatawaluna fil bunyan. Tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya dan berkuasa.
Lalu mereka berlomba-lomba serta berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan, maka jarak masa antara engkau dengan terjadinya kiamat sudah sangat-sangat-sangat dekat. Ini hadis sahih Muslim. Di dalam hadis Imam Ahmad, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah yang engkau maksud? Miskin, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan berkuasa. Lalu mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Siapakah yang engkau maksud, ya Rasul?" Jawaban Rasulullah, "Humul Arab." Mereka adalah bangsa Arab. Mari kita lihat realita. Dulu Jazirah Arab satu saja namanya, Jazirah Arab. Negeri yang gersang tandus, gurun Sahara yang luas, tidak punya harapan dan tak punya masa depan. Miskin. Dagang kecil-kecilan, juga ada usaha bertani dan beternak semampunya. Miskin. Tapi saat minyak bumi ditemukan, mereka langsung berubah 180 derajat. Berubah menjadi negara petrodolar yang sangat melimpah kekayaan dan hartanya. Mereka mendirikan negara sendiri-sendiri. Pecah dari Jazirah Arab menjadi 7 negara. Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, dan Yemen. Lihat, Jazirah Arab yang dulu miskin, hari ini menjadi negara petrodolar, sudah berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Lihat saja yang terdekat dengan kita, Makkah Al-Mukarramah. Apa yang dibangun oleh kerajaan Arab Saudi di sekitar Masjidil Haram? Masya Allah. Gedung-gedung tinggi, bukit-bukit sekitar Masjidil Haram diratakan dengan tanah, lalu diganti dengan gedung-gedung super mewah mencakar langit yang membuat terbelalak seluruh mata-mata yang ada di dunia. Lebih tinggi daripada bukit-bukit yang ada. Ka'bah hanya satu titik hitam di bawah selangkangan Tower Zamzam yang sangat perkasa. Lihat sekitar Masjid Nabawi, hotel-hotel bintang 5 dibangun seperti akan menenggelamkan Masjid Nabawi. Lemes Masjid Nabawi di tengah-tengah hotel-hotel tinggi yang besar. Madinah Al-Munawwarah berubah menjadi kota yang menakjubkan. Pergilah ke Riyadh. Kita akan lupa kalau kita sedang ada di negeri Arab. Karena kota itu telah disulap menjadi kota metropolitan ala Eropa dengan gedung-gedung tinggi pencakar langitnya. Silakan datang ke Taif. Negeri tandus, penuh dengan bebatuan dan cadas, bukit-bukit. Apa yang dibuat di Taif sekarang? Disulap kaum muslimin. Silakan lihat ke Jeddah. Pusat perdagangan Timur Tengah di Jeddah hari ini. Ya Allah, ya Rab. Seperti di Eropa, hamba-hamba Allah. Sekarang kita lihat kepada negeri Arab lainnya. Kuwait. Ada yang punya rezeki, mampirlah. Lihat kota besar Kuwait. Ya Rab. Minder kota-kota yang ada di Eropa bila melihat kemajuan pembangunan yang ada di Kuwait. Abu Dhabi, ibu kotanya Qatar. Subhanallah, berbagai macam jenis dan model gedung-gedung terbaru bermunculan di sana. Saling berlomba mana yang paling tinggi. Lihat Dubai, ibu kota Uni Emirat Arab. Kebanggaan dunia pada hari ini, bahkan gedung tertinggi di dunia adanya di Dubai. Gedung tertinggi di dunia hari ini adanya di Dubai. Namanya Burj Khalifa. Tingginya 828 meter. Apakah perlombaan membangun gedung yang tinggi sudah selesai di Arab? Tidak. Saat ini sedang berlangsung tahun yang ke-6 pembangunan gedung yang direncanakan mengalahkan gedung tertinggi di dunia yang ada di Dubai. Di mana? Di Jeddah, di tepi Laut Merah. Gedung ini disebut dan dinamakan dengan Kingdom Tower. Ketinggiannya 1,2 kilometer. Diperkirakan selesai tahun 2018. Paling cepat.
menghabiskan dana 140 triliun. Dipegang oleh Pangeran Al-Walid bin Talal. Masya Allah. Ia tatawaluna fil bunyan. Mereka dulunya miskin, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba menjadi kaya raya dan berkuasa. Lalu mereka berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan, kata Rasulullah, maka jarak masa antara engkau dengan terjadinya kiamat sudah sangat-sangat dekat. Tanda yang tidak terbantahkan, fakta yang sudah kita temukan telanjang mata di depan mata kita. Ini yang pertama. Yang kedua, fakta bahwa kita sudah sangat dekat, bahwa ini benar-benar akhir zaman. Yang kedua adalah hadis Imam Ahmad berikut ini, dinyatakan oleh Syekh Ahmad Syakir, hadis ini sahih. Walaupun Syekh Albani mengatakan hadis ini hasan, tetapi ulama-ulama ahli hadisnya memberatkan kepada kesahihan hadis ini. Tentang lima fase sejarah yang pasti dijalani oleh umat Islam sejak Nabi diutus sampai umat Islam lenyap seluruhnya dari muka bumi ini. Habis-habis-habisnya orang Islam. Rasul bersabda, takunun nubuwa fikum masya'allah antakun, thumma yarfa'uha Allah idha sya'a yarfa'aha, thumma takunu khilafatan ala minhajun nubuwah, fatakunu ma sya'allah antakun, thumma yarfa'uha idha sya'a ayyarfa'aha, thumma yakunu mulkan addan, fatakunu ma sya'allah antakun, thumma yarfa'uha idha sya'a ayyarfa'aha, thumma takunu mulkan jabariyan, fatakunu ma sya'allah antakun, thumma yarfa'uha idha sya'a ayyarfa'aha, thumma takunu khilafatan ala minhajun nubuwah ta'ummul arda. Di riwayat yang lain, thumma sakat. Artinya, umatku ini akan menjalani lima fase sejarah. Awas, hati-hati, pegang ini hadis, lihat kondisi dan posisi kita di mana dalam lima fase sejarah ini. Yang pertama, boleh saya mulai menulis? Mungkin bapak kami sebelah sini tidak dapat melihat apa-apa ya. Agak dimundurkan sedikit kali. Cukup. Yang pertama kata Rasulullah, umatku akan menjalani fase kenabian. Ini fase kenabian, di mana umat Nabi langsung dipimpin oleh beliau sendiri, oleh Muhammad sendiri. Dan fase ini pasti berakhir, kata Rasulullah. Seluruh ahli sejarah sepakat bahwa fase ini telah berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam, umat Nabi masuk pada fase kedua. Fase kedua ini umat Islam takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Umat ini akan dipimpin oleh khulafaur rasyidin dengan menggunakan konsep dan sistem kenabian. Di hadis yang lain Nabi mengatakan fase ini berlangsung selama 30 tahun. Wafatnya Khalifah Ali bin Abi Talib adalah tahun ke-29 Hijriah tambah 6 bulan. Yang 6 bulan lagi dipimpin oleh Hasan bin Ali untuk mempersatukan kalimat kaum muslimin dan meredam fitnah yang terjadi, persis seperti kata Nabi kepada cucunya Hasan, ini penyelamat umat dan pemersatu umat nanti. Benar, 6 bulan kemudian Hasan bin Ali menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka tepat janji Nabi 30 tahun. Fase yang kedua, umat Islam dipimpin oleh Khilafah Rashidah yang menggunakan sistem kerajaan. Fase ini berakhir dengan penyerahan khilafah kepada Muawiyah. Masuklah fase yang ketiga. Thumma yakunu mulkan addan.
Kemudian umat saya memasuki fase yang ketiga, di mana mereka akan dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Fase ini yang paling lama, 1227 tahun. Fase yang ketiga ini diisi oleh tiga dinasti. Dinasti Bani Amawiyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Utsmaniyah. Fase ini pasti berakhir, kata Rasulullah. Dan para ahli sejarah menyepakati fase ini telah berakhir pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Yaitu dengan tumbangnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki. Oleh seorang penjagal akidah, pengkhianat umat, gembong Yahudi, Mustafa Kemal Pasha. Ya. Fase ketiga, umat Islam dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Jadi jika meninggal seorang khalifah, langsung digantikan oleh ahli warisnya. Ini sudah sistem kerajaan. Fase ini telah berakhir ya. Fase ini telah berakhir tanggal berapa tadi? 3 bulan Maret 1924. Lalu umat Islam masuk pada fase yang keempat, yang Nabi katakan mulkan jabariyan. Umat ini masuk dalam kekuasaan tanpa khilafah. Tidak ada seorang khalifah pun yang memimpin umat Islam pada fase ini. Tidak ada seorang khalifah pun yang memimpin umat Islam. Ini adalah fase kekosongan khilafah, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mulkan jabarian, yaitu fase kediktatoran. Awas kau muslimin, tidak ada khilafah Islamiyah. Maka pernyataan ISIS yang mengumumkan khilafah Islamiyah, secara konsep hadis ini bukan masa khilafah. Yang kedua, secara fikih, seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah satu bumi ini, baik ulama ahlus thughur yang sedang ada di medan-medan jihad, atau ulama yang ada di atas mimbar, di atas kebenaran, di belakang-belakang meja, sepakat menolak khilafah ala ISIS. Ini bukan zaman khilafah, tapi ini adalah zaman kediktatoran. Kaum muslimin yang kami muliakan, pada zaman ini umat Nabi diuji dengan sedahsyat-dahsyatnya ujian. Pada zaman ini Islam menjadi pecundang. Pada zaman ini kaum muslimin menjadi korban dan mangsa. Pada zaman ini tidak ada harga dan wibawa bagi Islam. Tidak ada izzah dan kemuliaan. Pada zaman ini iman betul-betul diuji. Pada zaman inilah, ibarat Allah yang kami muliakan, munculnya Dajjal. Ibarat Allah yang kami muliakan, ada orang yang hidup paginya masih dianggap oleh Allah beriman. Saking beratnya ujian pada fase keempat, sorenya menurut Allah dia sudah keluar dari iman. Sorenya dia masih beriman, besok paginya dia sudah keluar dari iman. Ba'u dinahum bi'aradin minad dunya. Saking tamaknya dengan dunia, saking inginnya menyelamatkan hidup dunia, dia rela menggadaikan agamanya. Fase yang keempat pasti berakhir, kata Rasulullah. Fase keempat ini ternyata tidak lama. Enggak pakai ribuan tahun. Enggak pakai ribuan tahun, sebentar akan saya jelaskan. Fase ini pasti berakhir. Lalu umat ini akan masuk pada fase penutup. Umat ini masuk pada fase penutup, di mana Rasulullah mengatakan bisyarahnya bahwa kalian akan kembali memimpin seluruh dunia. Khilafah akan kembali tegak. Khilafah Islamiyah akan kembali tegak. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, janji Allah bahwa dunia akan kembali dipimpin oleh umat Islam ada dalam Al-Quran. Surat An-Nur ayat 55. Surat An-Nur ayat 55. Allah menjanjikan pada akhirnya umat Islam akan kembali memimpin dunia. Inilah dia fase khilafah ala minhajin nubuwah.
tegak kembali khilafah. Siapa yang menjadi khalifah ketika ini? Jelas orangnya, keturunan kandung Nabi Muhammad, ahlul bait beliau yang mulia, yang suci, Muhammad bin Abdullah yang bergelarkan Al-Mahdi. Yang bergelarkan Al-Mahdi. Rasul bersabda, Al-Mahdi sejak menjadi khalifah di masa-masa fase kelima ini, beliau hanya hidup selama 7 tahun saja. Lalu beliau meninggal dunia. Setelah Al-Mahdi meninggal dunia, kekhalifahan dilanjutkan 1 atau 2 tahun lagi, kata Rasulullah, oleh Al-Qahtani. Pelanjutnya adalah Al-Qahtani. Dan kata beliau, Al-Qahtani ini sama adilnya dengan Al-Mahdi, sama bijaksananya, sama arifnya, sama mulia akhlaknya, sama taatnya dalam beribadah. Al-Qahtani juga meninggal dunia serentak dengan seluruh umat Nabi yang hidup di muka bumi ini. Serentak meninggal dunia dalam kejadian tanda besar kiamat yang ketujuh. Inilah penutup fase yang kelima, ya, di mana serentak seluruh orang-orang beriman meninggal dunia, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Tanda besar kiamat yang ketujuh itu apa? Sebentar lagi saya akan sampaikan. Intinya kaum muslimin yang kami muliakan, inilah 5 fase. 5 fase sejarah yang wajib dijalani oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya dunia akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Mungkin saudaraku, bapak mengenal dengan baik apa yang disebut dengan CIA. Siapa, Pak? Intelijen Amerika Serikat. Di New York Times, CIA Amerika Serikat mengumumkan, menurut analisa mereka, menurut hitung-hitungan mereka, dunia masa depan memang akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Dan yang paling mengejutkan, mereka menyebutkan perkiraan tahunnya. Menurut mereka tahunnya adalah 2020, dunia akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Allahu Akbar. Jika ini benar. Tapi tentu saja kita tidak disuruh untuk mengimani pernyataan ramalan orang-orang kafir. Sekedar tahu sih, oke. Setidaknya kita tahu, di New York Times, majalah paling bergengsi Amerika Serikat, CIA memberikan pernyataan yang spektakuler bahwa khilafah Islamiyah akan kembali memimpin dunia, startnya 2020. Ini pernyataan mereka. KGB Rusia, intelijen Rusia, KGB Rusia memberikan pernyataan yang enggak jauh beda. Apa pernyataan KGB Rusia? Puncak jaya-jayanya khilafah Islamiyah di masa yang akan datang adalah tahun 2025. Jika menurut CIA startnya 2020, maka menurut KGB Rusia 2025. Apapun kata mereka, bukan di sana kita membangun akidah dan keyakinan kita. Kita membangun akidah dan keyakinan kita di Al-Quran surat An-Nur ayat 55. Allah menjanjikan, setelah kamu kehilangan dan mengalami masa kekosongan kepemimpinan dunia, umat Islam tidak dipimpin oleh seorang khalifah pun, dan umat Islam benar-benar bulan-bulanan di sini, Allah menjanjikan kamu benar-benar akan menjadi khalifah kembali, pemimpin kembali yang akan mengayomi seluruh dunia. Ini janji Allah. Juga menurut hadis ini, Islam akan kembali memimpin dunia. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, 5 fase. 5 fase. Kita kembali melihat kepada pernyataan Rasulullah bahwa sejak beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul sampai wafatnya seluruh umat Islam serentak di muka bumi ini, beliau menyebutkan hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Status hadis ini dhaif. Status hadis ini dhaif. Bahkan ada yang sampai ke derajat dhaif jiddan, sangat lemah.
namun masih dihitung masuk ke dalam hadis ahad. Karena turuknya yang banyak atau jalur periwayatan hadis ini banyak, naik derajatnya ke derajat hasan li ghairih. Boleh meriwayatkan hadis ini, tetapi adabnya wajib disampaikan status hadis. Kemudian adabnya juga umat tidak dibenarkan membangun akidah dan keyakinan di atas hadis dhaif, bahkan hadis hasan. Namun dia boleh diriwayatkan karena dia tetaplah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pandangan Rasulullah tentang jarak antara beliau diutus? Ini start. Dan ini adalah finish. Wafatnya umat Islam serentak di muka bumi adalah finishnya. Sejak aku diutus sampai umat ini wafat, Allah telah mentakdirkan untuk umatku masa mereka di bumi ini hanya satu hari saja di sisi Allah. Satu hari di sisi Allah kita ngitungnya berapa lama? Ya, surat As-Sajdah ayat 5 ya. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardh thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sana mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Allah kamu merasakan dan menghitungnya di dunia 1000 tahun. Jika Rasul mengatakan umur umatku di sisi Allah hidup di bumi ini hanya satu hari saja, maknanya 1000 tahun, lalu Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka setengah hari lagi. Setengah hari, jam 11 kalau kita ngitungnya jam 11 pagi sudah mulai kita hitung setengah hari enggak? Hah? Setengah 12 sudah mulai kita hitung setengah hari enggak itu? Jam 12 kurang seperempat sudah kita hitung setengah hari enggak itu? Iya, kurang-kurang sedikit kita sudah hitung setengah hari. Oke, lihat hitung-hitungannya. Lihat hitung-hitungannya kaum muslimin. Satu setengah hari. Para ulama ahlus sunnah wal jamaah ketika mencoba mentafsilkan, merincikan hadis ini, maka mereka mengatakan umur umat Islam di bumi ini lebih dari 1400 tahun. Tapi tidak akan sampai full 1500 tahun hitungan hijriyah. Hitungan hijriyah. Ada yang mengatakan 1476 tahun umat ini sudah hilang di muka bumi. Umat Islam, umat Nabi sudah habis. Ada yang mengatakan 1477 umat Islam sudah habis. Belum kiamat loh ya. Tapi umat Islamnya sudah habis. Ada yang mengatakan 1482 umat Islam sudah habis. Kaum muslimin, kita cari aman aja dah. 1500 full. Sekarang kita hitung tahun hijriah keberapa kita sekarang? Sudah 1477 hijriah. Hijriah itu artinya setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, kan begitu, baru mulai dihitung hijriah. Ada 10 tahun setelah Nabi hijrah dan ada 13 tahun sebelum hijrah. Menghitung umur umat Nabi di bumi ini bukan sejak beliau hijrah, tapi sejak beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul. Maknanya ada 13 tahun yang belum dimasukkan kemari. Paham? Tambahkan 1450 tahun. Seandainya kita masukkan kepada hitungan di atas, ambil full saja 1500, artinya sisa umat Islam ada di bumi ini hanya 50 tahun lagi umat Islam habis. Ada yang udah mulai lemas lututnya. Udah pada sarapan semua tadi? Makin kesininya makin ini loh Pak, tegangannya makin tinggi. Jadi yang jantungnya lemah, tolong didoping dulu dah sekarang. Ma'asyiral muslimin, ini ya fakta yang kedua. Kita tidak membina tentu saja akidah dan keyakinan kita di atas hadis dhaif, tapi mengetahuinya dan adabnya satu lagi,
hadis dhaif. Jika ia sudah terjadi, maka wajib membenarkan hadis itu seperti kita membenarkan hadis mutawatir, hadis sahih, ibarat Allah yang kami muliakan. Taib. Selanjutnya, pembicaraan kita yang ketiga. Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi kiamat sampai muncul 10 tanda besar kiamat. Sebelum 10 tanda besar kiamat ini muncul, maka tidak ada kiamat. Tapi kata Rasulullah, apabila yang pertama sudah muncul, yang kedua langsung menyusul dengan sangat cepat. Enggak pakai lama. Harazatun manzumatun fi silk ayyuqta'u silkun yatba'u ba'daha ba'da. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi. Hadis ini dinyatakan sahih menurut syarat Imam Muslim dan Imam Bukhari. Ibarat Allah, 10 tanda besar kiamat itu harazatun manzumatun fi silk. Seperti 10 butir-butir marjan. Nah, satu butir itu, Pak, di tengah-tengahnya ada ruangan kosong yang dapat dimasukkan tali. Ya. Ya, lalu yang kedua, ketiga dimasukkan semua. Akhirnya antar satu dengan lain terhubung oleh tali ini. Di bagian bawahnya dikasih simpul sehingga tertahan enggak bisa keluar. Kayak butiran tasbih begitu, ya. Ayyuqta'u silkun. Bila mana silk atau simpul itu dipotong, diputus, apa yang terjadi? Meluncur yang pertama enggak? Lalu yang kedua gimana? Begitu ceritanya. Ayyuqta'u silkun, saat mana simpul itu dipotong, keluarlah satu butiran pertama. Yang kedua langsung menyusul dengan cepat. Yang ketiga lagi lebih cepat dari tadi. Yang keempat, kelima, keenam, dan ketujuh seterusnya. Maka kaum muslimin, 10 tanda besar kiamat ini, kalau bapak baca buku-buku apa saja tentang hadis akhir zaman, insya Allah bisa muntah bapak macanya. Bingung habis bapak-bapak, tumpang tindih. Kadang-kadang yang nomor dua jadi nomor tujuh di hadis yang lain. Kadang-kadang yang di sini nomor satu, di hadis yang lain jadi nomor lima. Alhamdulillah kami sejak tahun 2003 fokus dan konsentrasi mengumpulkan hadis-hadis ini, kemudian mengkomparasikannya dengan hadis-hadis yang lain, dengan kitab-kitab yang lain, lalu duduk bermulazamah dengan masyayikh, beberapa ulama ahli hadis, bicarakan tentang ini. Maka urutan yang dapat kita simak, insyaallah juga Bapak Ibu dapat melihat di kitab ini nanti, Ensiklopedia Akhir Zaman oleh Syekh Dr. Ahmad Muhammad Al-Mubayyad. Kitab ilmiah terlengkap tentang masalah akhir zaman yang dapat jadikan pegangan dan rujukan yang paling memuaskan untuk saat ini. Ibarat Allah, urutan 10 tanda besar kiamat ini berikut ini. Awas, awas. 4 tanda besar kiamat, Bu, Pak, akan terjadi pada masa kita. Fase keempat. 4 tanda besar kiamat akan terjadi pada masa kita. Ini tanda besar kiamat yang pertama. Menyusul tanda besar kiamat kedua dan tanda besar kiamat yang ketiga. Fase keempat ini akan ditutup dengan terjadinya tanda besar kiamat yang keempat. Apa ini yang pertama? Seluruh dunia menyaksikan, bukan hanya di Arab. Kebanyakan tanda-tanda kecil kiamat dan sebagainya banyak terjadinya di Arab, tapi yang ini satu dunia merasakannya. 10 tanda besar kiamat, satu bumi akan merasakannya. Yang pertama, bumi dibungkus oleh debu, oleh kabut debu yang teramat sangat tebal, lagi super panas. Debunya sangatlah tebal, bercampur dengan asap yang beracun. Bumi ini gelap gulita selama 40 hari 40 malam. Orang tidak dapat membedakan kapan siang, kapan malam. Gelap gulita. Kamu berusaha meletakkan telapak tangan kamu ke hadapan wajahmu untuk melihat telapak tangan itu, lam yakad yaraha, tidak mampu melihat sedikit pun saja apa-apa di telapak tangan, saking tebalnya kabut debu tersebut. Dan ini panas kaum muslimin. Panas. Lalu Rasulullah dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, hadis dinyatakan dengan sanad yang jayyid, sanad yang bagus. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Rasulullah mengatakan saat kabut debu itu terjadi,
orang kafir satu bumi ini akan sulit untuk bernafas, karena kabut debu ini seperti tidak menyisakan ruangan untuk oksigen. Panas. Sementara dari lubang hidung mereka mengeluarkan asap, dari mulut mereka mengeluarkan asap, dan dari lubang dubur mereka mengeluarkan asap. Adapun kulit mereka, orang kafir ya, adapun kulit mereka melepuh seluruhnya. Beberapa bagian dari tubuh mereka meleleh dagingnya, menjadi jelek setelah itu. Kalaupun masih hidup, mereka sangat sengsara dan menderita. Nah, orang yang beriman, yang imannya lurus dan benar, tauhidnya benar, serta amal solehnya sebelum itu banyak. Lihat Al-Quran surat Al-An'am ayat 158, dinyatakan oleh Allah, orang beriman selamat. Seberat apapun kabut debu dan asap yang sangat tebal ini, orang beriman ketika melewatinya, berapa hari Pak? 40 hari 40 malam. Seberat apapun orang beriman dapat melaluinya dengan selamat. Mereka hanya seperti terserang flu dan demam saja. Gitu aja kehendak keadaannya. Tapi orang-orang ini, orang-orang kafir. Dan juga dalam ayat surah Al-An'am ayat 158, orang beriman yang imannya menyimpang, orang Islam yang sebelum kejadian ini, sebelum kejadian tanda besar kiamat yang pertama ini, banyak buat maksiat, hobi buat dosa, mereka akan sependeritaan dengan orang-orang kafir. Sama sengsaranya dengan orang-orang kafir. Awas, orang Islam yang hobi buat dosa, orang Islam yang hobi bermaksiat, yang minim amal solehnya, dia sama menderitanya dengan orang kafir. Peristiwa ini disebut oleh Allah, oleh Rasulullah, dan disebut oleh seluruh para ulama ahli sunnah wal jamaah dengan sebutan dukhan. Saking dahsyatnya dukhan ini, sampai-sampai Allah menyebutkan salah satu nama suratnya, surat ad-dukhan. Ada dengar enggak? Surat ad-dukhan. Karena ini memang peristiwa yang sangat mencekam. Bayangkan Bapak Ibu, gelap gulita 40 hari 40 malam. Yang paling hebatnya, dalam masa kegelapan itu tidak ada teknologi yang dapat dipakai. Listrik padam mati seluruhnya total. Makanan andalan kita yang ada di kulkas gimana? Simpanan-simpanan kita seluruhnya membusuk. Ad-dukhan. Selama 40 hari 40 malam, sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara kami membedakan waktu-waktu solat, bahwa solat zuhur dah masuk, asar dah masuk, gimana? Kamu kira-kira saja, kata Rasulullah. Ini kira-kira ada masuk asar dah nih. Ini kira-kira mau ngelihat jam yang enggak bisa lagi. Gelap gulita pada masa dukhan. Bapak Ibu yang kami muliakan, masa dukhan ini apa penyebabnya? Penyebabnya itulah simpul yang akan kami jelaskan nanti. Dekatkah masanya? Sebentar, sabar, kan enggak kemana-mana kan? Insyaallah. Nah, selepas dukhan 40 hari 40 malam, selepas dukhan 40 hari 40 malam, ketika matahari sudah mulai nampak, debu yang tebal itu sudah mulai menyingsing. Pemandangan yang Bapak Ibu saksikan di bumi ini adalah banyaknya mayat-mayat bergelimpangan. Mayat burung, mayat anjing, mayat kucing, hewan ternak, orang-orang juga manusia-manusia yang tidak mampu bertahan pada mati bergelimpangan. Bumi menjadi busuk. Setelah itu terjadi perubahan iklim yang sangat ekstrim. Panas yang sangat luar biasa, kemarau di seluruh dunia. Inilah dia tanda-tanda besar kiamat yang kedua akan terjadi. Keluarnya Dajjal. Keluarnya Dajjal. Na'udzubillah minad Dajjal. Na'udzubillah minad Dajjal. Menjelang Dajjal keluar, sabda Rasulullah, akan ada tahun-tahun kemarau yang sangat berat. 3 tahun menjelang Dajjal keluar. Tahun pertamanya, sepertiga air dari langit Allah tahan. Bukan hanya untuk di Arab. Kalau Arab sekarang lagi lebat-lebatnya hujan Pak. Sekarang ini saya baru dapat kiriman
gambar dari sahabat saya yang ada di Mekah. Subhanallah, Masya Allah, sekarang hujan lagi lebat-lebatnya, kata beliau kemarin. Baru dua hari yang lalu. Ibarat Allah yang kami muliakan, bagaimana satu bumi hujan tidak turun sepertiga dari airnya. Satu bumi, tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, dan hewan ternak yang dapat dimakan mati bergelimpangan. Terjadilah kekurangan pakan di bumi. Kelaparan global merata di mana-mana. Kalau hanya satu Cina yang mengalami kelaparan, mungkin Indonesia bisa tolong, mungkin Thailand bisa tolong. Tapi ini satu bumi serentak. Orang sudah mulai kalap. Hidup sudah kelihatan gelap, dunia seperti sempit. Kelaparan satu bumi. Orang berharap mudah-mudahan tahun kedua, tahun besok, enggak kayak gitu. Ternyata, kata Rasulullah, tahun kedua menjelang Dajjal keluar. 2/3 air dari langit Allah tahan. 2/3 tanam-tanaman di muka bumi dan hewan ternak yang dapat dimakan Allah biarkan mati. 2 kali lipat keadaannya lebih parah daripada tahun sebelumnya. Ya Allah, ya Rabbi, disinilah manusia banyak berputus asa. Akhirnya dalam hadis sahih Bukhari, di kitab Al-Adabul Mufrad, Rasulullah berkata, tidak akan terjadi kiamat sampai tetangga tega mendatangi tetangganya yang lain, lalu berusaha merebut makanan yang ada di tangan tetangganya, dan membunuh tetangga itu. Saking laparnya, orang sudah hilang akal warasnya. Kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah ada mental akhlak mulianya dan paham perkara ini. Saking beratnya keadaan itu, kata Rasulullah, banyak orang yang pergi ke atas tempat yang tinggi dan menjatuhkan dirinya. Banyak yang menghantamkan belati dan pisau ke tubuhnya. Saking beratnya keadaan, orang yang beriman yang melewati kuburan dan berkata, alangkah enaknya yang tinggal di dalam tanah itu, kalaulah saya di posisi dia. Saking beratnya keadaan. Ibarat Allah yang kami muliakan, inilah tahun kedua. Tahun ketiga, di mana tahun itu Dajjal keluar, sama sekali air dari langit tidak lagi ada yang turun. Dan tanam-tanaman satu bumi ini mati. Seluruh hewan ternak mati. Kecuali beberapa binatang berkuku yang Allah biarkan tetap hidup. Dalam keyakinan kami, kuda salah satu di antara binatang yang Allah pertahankan untuk hidup. Unta, ya, beberapa binatang berkuku lainnya. Selebihnya mati. Inilah puncak. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, jika itu kami temukan, di mana Dajjal akan keluar, makanan tidak ada, bagaimanakah kami dapat bertahan hidup? Jawaban Nabi ketika itu adalah, makan minum kamu adalah zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Siapa yang membaca ini berulang-ulang dan dia niatkan untuk ganti makanan, Allah akan jadikan perutnya kenyang, Allah akan jadikan tubuhnya terasa kuat. Inilah dia. Enggak akan mungkin bisa ke tingkat keyakinan itu kalau sebelumnya akidah dan imannya tidak dibenarkan. Amalnya diasah dan rajin berzikir, rajin baca Quran. Enggak akan mungkin sampai ke tingkat itu kalau dia orang awam yang malas ngaji. Ibarat Allah yang kami muliakan. Jadi ketika Dajjal keluar, memang sudah dinanti-nantikan. Sebab isu langsung menyebar ke seluruh dunia bahwa saatnya sang penyelamat keluar, Dajjal. Tapi orang beriman, kayak kita-kita yang sudah tahu perkara ini, mungkin siap menggadaikan hidup, siap mati, asal iman selamat. Sebab kata Rasulullah, jangan pernah kamu berjumpa dengan Dajjal. Siapapun yang berjumpa dengan Dajjal, sekuat apapun imannya, pasti iman itu akan hilang. Dajjal itu bergelarkan Al-Masih, sang penghapus. Siapa yang berjumpa dengannya akan hapus imannya, akan menguap imannya. Kaum muslimin, kata Rasulullah, nanti akan ada seorang lelaki yang sangat percaya diri bahwa imannya tidak mungkin berubah jika ia berjumpa dengan Dajjal. Ketika ia keluar dan bertemu dengan Dajjal, saat itu langsung hilang imannya dan dia sujud menyembah Dajjal. Sampai mati dia tidak pernah lagi beriman kepada Allah. Jangan pernah mimpi untuk berjumpa dengan Dajjal. Jangan pernah mimpi untuk minta tanda tangan Dajjal. Mau berfoto bareng Dajjal. Hilang imannya.